Okay guys, hari ini 8 Disember Budi bersama dengan 5 orang media akan terbang ke Taiwan untuk trip Salam Taiwan. Budi dah pun sampai dekat KLIA dan dah sudah selesai untuk melalui custom dan sebagainya. Dan sekarang kita sementara menunggu untuk boarding. Kita ambil masa sedikit untuk cakap-cakap tentang pendahuluan lah, kan? So ini adalah kali ketiga Budi terbang ke Taiwan. Kali pertama Budi pergi bersama dengan media jangka. Masih nak ingat lagi masa tu kita nak bersama dengan filem untuk media jangka, filem lakonan Will Smith dengan Jaden Smith. Okay, kali kedua pun media jangka dan kali ketiga pun media jangka. So kesemuanya media jangka lah. Okay, boleh tak sabar nak pergi Taiwan. Let's go. Sampai hotel dekat Taipei tu jam 9 malam. Kemudian aku terus berehat sebab letih sangat kan. Nak pergi jalan-jalan pun aku pun bukannya banyak duit sangat bawa dekat Taipei tu. Hai semua, selamat pagi. Hari yang kedua Budi berada dekat Taipei, Taiwan. So hari ini banyak benda yang kita akan explore. Terlebih dahulu kita nak makan-makan dan juga sarapan dekat cafe yang ada dekat Amba Hotel ni. So you guys boleh tengok apakah makanan halal yang ada dekat sini. Kat depan hotel ni sebenarnya memang banyaklah kedai jual barangan, pakaian, souvenir dan segala macam. Sebenarnya Budi suka sangat stay dekat Hotel Amba ni. Dah lah dekat dengan tempat nak shopping. Hotel ni ada menyediakan makanan yang halal guys. So korang tak payah risau lah sangat nak makan apa. Food dia pun sedap dan juga enak. Keduanya Budi suka dengan dekorasi hotel ni. Yang korang tengok ni kan memang mesra Instagram lah. So maksud aku memang sesuai untuk korang tangkap gambar dekat sini. Budak-budak awak ni memang suka lah kan. Dekor dan juga tema menggabungkan elemen industrial dan juga korang dapat tengok sendiri banyak sekali barang-barang permainan dipamerkan dekat sini. Semasa makan kami diperkenalkan dengan manager dengan orang-orang atasan dekat Hotel Amba ni. Oh, went out straight away. Of course. Yeah. Just around this area. Shops out there. Yes, we looked at the rice. Then we found. But we went out about 11, 12. So if you need any photo or any information, my WhatsApp number and my email is on the card. Okay, thank you. You can always go on your. Do you have any free time at all? Oh no, I think we have on Sunday and Monday. You do? Yeah. Then you should go and check him out. Sunday usually I'm not working. Sunday and Monday. Monday. We're gonna be in Zhongshan. Yeah. Kalau pi pergi jalan-jalan dekat Zhongshan. Zhongshan Amba. Amba satu location saja, tapi dia punya location sana banyak itu shopping complex juga. Jadi boleh pergi sana jalan-jalan. Dan sebelum turun jalan-jalan, Budi tengoklah frame gambar yang unik. Dan hotel ni sebenarnya berbeza dengan hotel-hotel yang pernah aku singgah sebelum ni. Macam frame ni dibuat dengan stiker tau. Unik kan? Destinasi pertama kita orang. Tiba masa kita orang nak melawat Chiang Kai-shek Memorial Hall. Sebut betul-betul guys. Chiang Kai-shek Memorial Hall. Tak jauh, 15 minit je jarak daripada hotel dengan menaiki bas. Jadinya Dewan Memorial Chiang Kai-shek ni tidak diragui lagi merupakan salah satu destinasi pelancongan paling popular dekat Taiwan. Pendek kata dia adalah kunjungan wajib lah, lokasi yang paling wajib sekali. Korang berada dekat Taiwan tak sah kalau tak melawat Dewan Memorial Chiang Kai-shek ni.
dengan kawasan berukuran 250,000 meter persegi dengan seni bina diinspirasikan daripada bangunan Tiantan di Beijing, menjadikannya antara tempat tumpuan pelancong utama. Kat sini ada acara pertukaran guard, guys. Ha, tengok pengawal-pengawal tu, dia berbaris, sebenarnya dia bertukar tugas lah. So memang gempak aku rasa, sebab dia punya pergerakan formation tu semua nampak sama, nampak selari je kan. Dewan Memorial Chiang Kai-shek ni dibina untuk meraihkan Presiden Taiwan yang pertama dan katanya yang paling lama berkhidmat. Chiang Kai-shek ni bukan calang-calang orang lah eh. Pembinaan Dewan itu bermula pada tahun 1976, setahun selepas Presiden Chiang meninggal dunia. Direka oleh C.C. Yong, mercu tanda bersejarah ini dibuka pada tahun 1980. Di dekat CKS Memorial Hall in Taipei, Taiwan. Okay. Lepas tu, siapa Chiang Kai-shek ni? Oh, yang kalau ikut buku sejarah yang saya ingat, dia ni adalah seorang boleh ke sebut? Politician. Boleh ke sebut tu? Dia asal dia daripada tanah besar China, tapi because of the ada pemberontakan kuasa masa tu, dia lari ke Taiwan ni, ke Taipei ni, and then dia develop this country lah. Jadi yang dia macam dia yang buat. Rasa dia yang membangunkan Taiwan ni. That's why orang kat sini memang mengagungkan dia dan siap buat memorial hall ni untuk dia. Kat sini juga Budi sempat jenguk galeri yang mengarkipkan ataupun mempamerkan kehidupan dan juga kerjaya Chiang ni. Di sini anda juga boleh melihat paparan tentang sejarah Taiwan. Segala macam informasi ada kat sini, termasuklah tamadun dan juga sejarah Pan China serta kemajuan ROC selepas berpindah ke Taiwan. Okay guys, sekarang Budi dah pun sampai di Taipei Grand Mosque, masjid terbesar di Taiwan yang dibina pada tahun 1962, lebih kurang pada 60 tahun yang lalu. Dan sekarang ini, kalau korang boleh dapat lihat di belakang Budi, Aida Jebat sedang bersedia untuk menjalani penggambaran iklan untuk kempen Salam Taiwan. Aida Jebat sebagai duta Salam Taiwan. Jom kita tengok apa yang berlaku dekat Taipei Grand Mosque. Kemudian kami singgah pula di Masjid Besar Taiwan untuk menemubual Duta Salam Taiwan. Siapa lagi kalau bukan Aida Jebat? Masa kami sampai tu, Aida tengah bersedia prepare segala macam untuk menjalani penggambaran iklan promo Salam Taiwan, yang di mana korang akan tengoklah nanti ya, iklan tu dekat YouTube, dekat TV dan sebagainya. Difahamkan juga terdapat hampir 250,000 pekerja asing guys yang beragama Islam. Kebanyakan terdiri daripada warga Indonesia, Malaysia, Thailand dan juga Filipina. To cover this event, the Salam Taiwan. Biasanya pada hari raya, masjid ini akan menjadi tumpuan mereka untuk berkumpul. Untuk pengetahuan semua, Islam di Taiwan sudah wujud sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Okey, selepas 6 jam perjalanan daripada Bandar Taipei ke tempat ni sangat sangat tinggi dan memerlukan kita semua ketahanan fizikal jugalah untuk naik . Kita sampai dekat Longyun Leisure Farm. Tempat ni sangat tinggi, sangat sejuk, lebih sejuk daripada Bandar Taipei lagi. Dan aku rasa nak naik pasal tadi macam bengkang-bengkok dia macam mula. Bengkang-bengkok dia sangat-sangat mencabar juga. Aku nampak macam Ika Murai dah Ika dah muntah.
seorang antara kita punya media dah muntah. So ni dah restoran tempat kita makan. Selepas singgah di Masjid Besar Taiwan ini, kami pula memulakan perjalanan yang panjang guys, iaitu katanya lebih kurang 6 jam. Ha, 6 jam kita orang kena sidai dalam bas tu untuk sampai ke Chiayi, iaitu satu lokasi pelancong di atas pergunungan yang katanya sangat-sangat sejuk guys. Dan sekian dulu untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk menonton di episod akan datang. See you guys. Bye-bye. Kita orang nak tidur. Let's go.